event Tour de Muara Takus tahun 2022 disambut sangat antusias di seluruh lapisan masyarakat pada ISOTU 20 November 2022. Fundraise event Tour de Muara Takus tahun 2022 sangat antusias disambut di kasodo lapisan masyarakat pada Sabtu 20 November 2022 kota. Antusias Iko mulai tampak dari pelepasan di Mapolda Riau dek Gubernur Riau Haji Samsuar dan Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal pada pagi Sabtu 20 November 2022 potang dengan ratusan peserta panres. Selanjutnya di pintu masuk perbatasan Pekanbaru Kampar, para peserta disambut dek para siswa yang ala togak di pinggir jalan. Begitu tiba di pit stop 1 Istana Kampar, disambut oleh Ketua Lembaga Adat Kampar Haji Yusri, Datuk Pandaro Mudo dan Niniak Mama. Penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol bahkan ikut langsung menjadi peserta fundraise mulai dari pelepasan di Mapolda Riau sampai Istana Kampar. Selanjutnya Kamsol didampingi istri Nyonya Haja Deswita Kamsol langsung bertolak ke speed stop 2 di Balai Pendopo Umah Dinas Bupati Kampar menyambut rombongan Kapolda Riau. Kapolda Riau dan Ketua Bayangkari Daerah Polda Riau Nyonya Nindya Iqbal, berikutnya para peserta dan fundraise disambut di Balai Pendopo dengan hidangan makanan ringan. Di Bangkinang Kota, peserta juga disambut barisan siswa yang berseragam melambaikan bendera dan antusiasnya masyarakat tidak kalah pentingnya. Bahkan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas juga sangat diperketat. Begitu antusiasnya penyambutan Iko tentu menjadi kesan tersendiri bagi para peserta dan pengunjung. Membanjiri kota Kabupaten Kampar, bahkan di garis start sampai akhir finish di Candi Muara Takus masyarakat sangat membeludak sampai acara berakhir. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan.